kerajinan genteng yang masih eksis sampai sekarang dan kebanyakan pembuatan genteng di desa Mayonglo. Pembuatan genteng tidak jauh beda dengan pembuatan bata. Bahan utama dari pembuatan genteng adalah tanah liat yang hanya membedakan ialah pembuatan genteng menggunakan alat mesin pres dan wadah percetakan genteng. Dalam pembuatan genteng, masyarakat di desa Mayonglor menggunakan tanah liat dan sudah menggunakan mesin yang modern yaitu pres. Cara pembuatan genteng, yang pertama tanah liat digiling terlebih dahulu supaya tanah tersebut mudah dibentuk, setelah itu waktunya percetakan dengan menggunakan alat pres. Setelah proses pengertesan genteng, segera diletakkan di wadah atau rak yang dibuat dari kayu dan didiamkan di tempat yang tidak terkena panas selama 2-3 hari. Penempatan genteng mentah ini harus sangat hati-hati, jangan sampai salah karena akan berakibat genteng dapat berubah bentuk. Setelah genteng mentah diangin-anginkan kurang lebih 1-3 hari, dan dilihat tidak mudah berubah bentuk jika diangkat dari rak, langkah selanjutnya adalah menjemur genteng mentah tersebut. Kemudian, genteng dijemur, supaya genteng lebih kering, lalu masuk dalam proses pembakaran genteng. Genteng di desa Mayonglor memiliki macam-macam genteng yaitu, genteng mantili, genteng super, genteng kerpus dan lain-lain. Pengrajin di desa Mayonglor, lebih banyak membuat genteng mantili, genteng super, dan genteng kerpus. Jika Anda sedang membangun rumah, genteng Jepara ini bisa menjadi salah satu pilihan yang patut Anda pertimbangkan. Genteng Jepara harganya lebih terjangkau namun kualitasnya cukup baik.